Malaikat Berbalut Hazmat, sebuah karya yang dicipta dan dibacakan oleh Dwi Srini. Negeriku menahan lara sejak pandemi melanda. Setiap detik angin mengirim ucapan duka. Burung-burung bernyanyi tentang lagu kematian. Ketika genderang perang ditabuh melawan virus yang tak kasat mata, corona, semua aktivitas dibatasi. Negeriku bagai mati suri. Namun di seberang sana, lihatlah suara ambulan menggema di mana-mana. Rumah sakit tanpa jeda, ribuan raga tergolek tak berdaya. Mengharap iba antara ada dan tiada, menanti keputusan malaikat pencabut nyawa. Pada saat itu, malaikat-malaikat berbalut hazmat hadir dengan segenap tekad, mengabdi untuk negeri. Tangan lembutnya merenda cerita tentang raga yang harus diselamatkan, tentang hidup untuk raga yang lain. Tak peduli peluh membasahi tubuh, tak peduli lelah selalu singgah, bahkan tak peduli siapa yang selamat dan siapa yang akan wafat hari ini. Hanya sebaik doa yang kusematkan, yang tak sebanding dengan pengorbananmu, malaikatku. Semoga peluh yang kau teteskan, lelah yang kau abaikan, nyawa yang kau gadaikan, suatu saat nanti akan menjelma menjadi mutiara keberkahan yang akan kau petik di surga ilahi. Surakarta, November 2021.